Ini suasana di stand pameran bank sampah Kabupaten Jepara. Satu insiden ada kena angin puting beliung. Beberapa stand rubuh, diantaranya dari stand GPS. Dan ada korban satu orang. Korban satu buah sepeda motor rubuh dengan pemiliknya memar. Dasar penyelenggaraan adalah kegiatan DPA tahun 2019 dalam kegiatan pameran kreativitas bank sampah kelima tahun 2009. Tema tahun 2019 ini adalah inovasi dan pengelolaan sampah menuju Jepara bersih, indah dan sehat serta Jepara bebas sampah tahun 2025. Tema ini sebagaimana diambil sesuai dengan kesepakatan bersama dalam suatu kegiatan. Alhamdulillah untuk stan Kabupaten Jepara Bagana Mandiri selamat tidak rubuh, yang ditundui oleh Komandan Sidik. Hari Kamis sampai dengan Jumat tanggal 3 Oktober 2019 waktu jam 8 sampai jam 16 4 alam-alam.